Hello guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini gue mau ngasih tahu kalian, ngasih tunjuk kalian. Ini gak penting, tapi jadi kalian tonton aja. Gue mau unboxing sesuatu. Gak unboxing sih, kayak apa ya, lebih memperkenalkan kepada kalian, kalian-kalian semua, barang-barang yang sering gue bawa. Mungkin kalian bisa ikutin, bisa jadi rekomendasi kalian juga. Mungkin kalian punya barang kesayangan kalian juga. So, don't forget to comment down below. Oke, yang pertama, this is, ini teman gue yang sangat-sangat-sangat setia sama gue dan selalu gue bawa kemana-mana. Namanya si Yusir. Namanya si Brownie. Jadi si Brownie ini sering nemenin gue, bantu-bantu gue. Kalau misalnya rambut gue acak-acakan, dia sering rapi. Tapi dia gak ada apa-apanya tanpa bantuan dari temennya lagi, namanya Mirror alias Kaca. Oke, this is, mungkin ini rekomendasi buat kalian yang mau sering pergi-pergian kemana, ke mall atau ke atau traveling, kalian harus bawa sisir sekecil ini. This is recommended. Yang kedua, the charger. Gue jadi inget video gue. Kalau kalian inget, gue pernah bikin video tentang my best friend dan ada charger. Tapi itu HP gue yang lama dan sekarang aku. Oke, ini adalah salah satu best friend gue. Jadi kalau misalnya nggak ada dia, gue nggak akan bisa main HP. Gue nggak akan bisa hidup tanpa ini. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Dan ini recommended banget buat kalian yang suka selfie, suka bikin video gitu kan. Nah, kalian harus bawa ini, oke? The charger, this is very important. Yang ketiga, Captain America. Ya, gue bukan mau ngasih tunjuk ini ya, tapi headset. Gue tuh suka banget dengerin lagu, jadi buat daily activity gue selalu bawa ini. Pasti satu hari tuh gue bakal ngedengerin satu atau dua lagu atau mungkin tiga lagu atau lebih. Dan kalau nggak ada earphone ini, I'm dying. Enggak, gue bercanda. Nah, ini dia juga nggak akan ada apa-apanya tanpa bantuan tempat earphone ini. Ini gue dikasih, bagus banget guys. Ya, jadi ini barang kesayangan gue yang ketiga, my earphone. Oke, yang keempat, ini adalah hand sanitizer. Jadi gue selalu bawa ini kemana-mana. Kenapa? Karena kalau misalnya gue mau makan, gue sering punya kendala. Kalau di restoran gitu, sabunnya tuh nggak terlalu bersih, nggak terlalu wangi, terus jadi kurang nyaman aja gitu. Jadi kurang nyaman aja gitu, so gue beli ini. Ini murah kok guys, kalian beli aja di nanti lo. Kenapa warna pink? Ini bukan gue yang milih, jadi dipilihin. Terus katanya warna yang pink tuh enak bunyinya. Sebenarnya gue nggak mau, tapi ya kayak cewek tapi. Okay, next. Nah, ini oil control film. Ini kalau misalnya nggak di ini juga gimana ya, muka gue kan sering suka berminyak gitu kan. Jadi kalau misalnya kemana-mana, kalau gue naik motor, terus gue jalan kaki, itu kan gue sering berminyak. Jadi gue harus pakai ini. Kalau nggak tuh soalnya mukanya tuh kayak nggak betah deh pokoknya, nggak betah. Jadi harus pakai ini. Oke, okay, next. Kenapa gue bawa kacamata? Karena kan gue seharian tuh kan keseringan naik motor. Jadi buat biar gak kena debu gitu, jadi gue pakai kacamata. Terus kalau misalnya kemana-mana juga, jadi kebiasaan gitu gue pakai kacamata terus. Apa gue pakai kacamata aja bikin film? Asyap! Next! Yah, meskipun gue ada earphone, tapi gue tetap pakai. Kenapa? Kalau gue mau olahraga, gue pasti pakai earphone. Pada earphone karena kan lebih enak juga, lebih nempel di kuping, terus lebih gak ada kabelnya, jadi lebih fleksibel aja. Terus juga kalau misalnya mau ngedengerin sama temen lu kan sebelah gitu kan, kalau misalnya mau dia mau sejauh apapun gitu kan, nggak masalah jauh banget, so nanti kita sekarang aja. Nah, ini guys, by the way, ini KW kok. Boleh gak sih gue ngomong kayak gitu? Gak apa-apa, merendah kan? Enggak, bukan merendah, emang faktanya kayak gitu. KW guys. Oke, okay, next. Nah, ini meet to my friend. This is Belly. Nah, dia itu yang nempatin semua anak-anaknya. Yang tadi hand sanitizer. Dia menjadi wadah untuk semuanya. Ini terus pokoknya semuanya deh masukin ke sini. Masukin lagi. And next. Ini sendal. Kenapa sendal? Gua nggak pernah punya sendal guys,
baru kali ini gue punya sendal dan ini beli sendiri pakai uang gue. So gue ngerasa nyaman banget karena kemana-mana gue sekarang selalu pakai sendal, terus juga pakai sepatu lagi karena ya gue ngerasa lebih nyaman aja gitu. Kalau misalnya ke mall gitu gue pakainya sendal daripada sepatu. Jorok banget ya gue ya. Itu ini nyaman banget coba. Okay, next ada ini. Ini salah satu barang favorit gue, barang kesayangan gue. Karena kalau misalnya gue lagi nggak lagi bosen, gue bisa main ini. Nah, itu adalah salah satu game gue terbaik di Indonesia. Maaf ya, saya tidak mendukung. Ini salah satu barang favorit gue yang ngebantu gue ngerjain tugas juga. Pokoknya it's the best. Apa perlu gue bantingin? Oke, jadi itu semua barang-barang favorit gua yang sering gua bawa dan siapa tahu salah satu dari mereka ada yang rekomendasi buat kalian dan kalian bisa bawa. Jadi dari activity kalian sehari-hari and thank you so much for watching. Sampai bertemu di video selanjutnya.